Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari yang luar biasa, di mana hari ini adalah deklarasi Sri Kandi PSBI dan seminar gender yang dilaksanakan dalam hari ini tentunya adalah momen yang luar biasa bagi Sri Kandi PSBI. Hadir di sini Bupati Pandeglang yang menyempatkan khusus datang di acara deklarasi ini. Bagaimana Bu, kesan yang Ibu rasakan ketika menghadiri acara ini? Ya, Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya nih ada anggota DPRD dari Provinsi Banten, Pak Haji Beni, fraksi Nasdem, terima kasih karena banyak membantu saya dan juga Ibu semua yang hadir. Hari ini saya bangga sekali dengan telah dilantiknya Sri Kandi PSBI ya, Ibu Teteh Rizka sebagai ketuanya. Karena apa? Di tengah ya ujian, cobaan, ya di tengah degradasi moral, bergesernya akidah, bergesernya rasa persatuan dan kesatuan dan lain sebagainya. Salah satunya karena kita banyak meninggalkan seni budaya. Betul. Yang menjadi akar daripada kekuatan bangsa ini dan identitas bangsa. Hari ini saya mengucapkan apresiasi penghargaan tinggi dan disambut pula rangkaiannya dengan gender. Seminar gender. Seminar gender ini menentukan bahwa perempuan tidak lagi menjadi objek, perempuan menjadi subjek. Pelaku pembangunan bersama kaum Adam, ya nggak sih? Ya nggak sih Bang? Jadi hari ini perempuan ada prestasinya banyak sekali. Ya di rumah tangga oke, di luar pun profesinya sangat membantu untuk meningkatkan produktivitas, perekonomian, dan seluruh sektor yang lainnya. Oke, baik. Selain itu khusus untuk di Kabupaten Pandeglang sendiri, kalau untuk seni budaya, apa sih program yang memang unggulan yang akan nanti diprogramkan di Kabupaten Pandeglang? Iya, jadi kami baru saja masuk di periode kedua karena berkat bantuan semua ya, termasuk Pak Haji Beni, anggota DPRD Provinsi fraksi Nasdem. Saya punya program bagaimana ada para budayawan ya untuk turun ke sekolah-sekolah. Oke. Ya, para pelaku penggiat seni turun ke sekolah bersama kami agar ekstrakurikulernya masuk di sana. Betul, betul. Tidak lagi nanti dengan adanya serangan gadget ya, serangan juga digitalisasi, tetapi tidak produktif dan tidak aktif dan melupakan sejarah. Okay. Berharap semua budayawan, para penggiat seni budaya, para pelukis datang ke sekolah bekerjasama dengan seluruh sekolah SD, SMP, kan kalau bisa PAUD juga. Dari PAUD ya Bu ya? Iya, berangkat dari generasi emas. Dari generasi emas. Baik, mungkin harapan ke depan terkait telah dilantiknya Sri Kandi PSBI ini, ada hal motivasi untuk teman-teman Sri Kandi ya Bu ya, supaya mereka tetap betul-betul mengakar budayanya, mengangkat dari daerah, terutama dari Pandeglang dulu, langsung meng-Indonesia. Bagaimana Ibu? Itulah kearifan lokal ya. Indonesia ini bisa dikenal karena seni dan budayanya. Orang tahu pencak silat ya Indonesia. Bahkan orang tahu rontok beduk itu Pandeglang. Pandeglang, gitu. Okay. Padahal beduk itu awal mengingatkan kita sholat gitu ya. Betul. Jadi yakinlah saya bangga sekali dengan Sri Kandi PSBI untuk menjadi garda terdepan, menjadi agen perubahan. Betul. Dari sanalah menjadi etalase, menjadi apa yang namanya ya, kalau di depan tuh lokomotif ya, yang kita di belakang ngikutin ya, ujung tombak untuk bisa menggerakkan di mana anak-anak kita, khususnya anak-anak muda, generasi muda yang lain tahu bagaimana sih main suling ya. Tahu bagaimana juga menyenangi pukul tidak saja drum tapi gendang-gendang yang selama ini menjadi ada di musim tua. Oke. Tadi sudah kita dengar betapa indahnya ya. Iya. Nambah darah adrenalin kita yang positif. Itu naik begitu ya. Imun juga jadi naik. Luar biasa Sri Kandi. Oke. Terima kasih Bunda. Sama-sama. Bupati Pandeglang yang luar biasa. Ternyata beliau ini sangat apresiasi sekali dengan seni budaya terutama di Kabupaten Pandeglang dan siap untuk melestarikan serta mengembangkan seni budaya di Pandeglang khususnya dan Provinsi Banten khususnya, bahkan sampai Indonesia dan internasional. Demikian bincang saat hari ini, bincang yang spesial dihadiri oleh Ibu Bupati kita, Ibu Bupati Kabupaten Pandeglang, Ibu Narulita. Sama-sama, terima kasih Bunda, terima kasih Pak Beni, Teh Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.